Iya, iya, pakai saya jujur. Kalau punya lo berapa ukurnya? Jujur. Punya aku? Ya, jujur. Pertama kali lo nge-sek umur berapa? Ini ya si Riz Surabaya. Di Ada bekas teman Korea. What's up guys, balik ke monggo gue, Judot Guys. Oke guys, so gue cuma mau kasih kalian so video kali ini benar-benar simple ya. Gue cuma mau gue mau kasih tau gue ini punya teman baru ya guys ya. Ya teman barunya sih YouTuber kan, juga tau si Stefan ya Gerijeri Surabaya guys. Oke. Jadi ceritanya dia kemarin kenalin gue sama satu orang namanya Evon. Nah gitu, Evon itu anak mobil. Kalian juga tahu dong kalau Steph itu suka anak mobil ya. Maksudnya suka mobil, maksudnya guru-guru mobil gitu deh. Kalau gue ini bukan. Gitu, tapi nyata gue dikenalin, terus gue di-invite gitu guys. Di-invite ke grup, dia kayak punya teman baru lah, channel baru gitu ngerti sih. Ya maksudnya nggak gitu-gitu doang gitu. Cuman ya siapa tahu bisa bagus punya temannya gitu katanya. Dan yang dijoinin gue masih Brandon di invite gitu. Dan hari ini guys, hari Minggu ada acara semacam kayak mobil jalan-jalan gitu, rame-rame gitu ya. Kalau nggak salah kayak saling kenal lah biar teman-teman baru gitu. Dan juga pas banget mau 17 Agustus makanya diadain acaranya begitu guys ya. Tapi tetap pakai sistem harus pakai masker gitu, dan jangan keluar dari mobil kecuali sesi foto gitu baru boleh keluar gitu guys ya. Dan juga pas gue liat di grup ada yang lumayan ada nama lah gitu ya. Pagi jujur sih kayaknya cuman mobil gue doang yang dibawa M guys, yang lainnya harganya M semua. Gue sih lada tensi nih guys ya, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah daripada gue nanti dibilang sombong ya. Dan juga siapa tahu gue punya teman baru yang lebih bagus gitu guys ya. Oke, gue lagi udah nyalain mobil gue guys, dan gue lagi siap-siap mau berangkat nih, soalnya jadi jam 3 ya, sekarang udah jam 2:30 guys. Tapi hari Minggu sepi sih, tol aja, jadi lumayan cepat sih. Yaudah guys, gue mau jalan sekarang, and then, oh ya si Brandon gak ikut. Soalnya Brandon chat gue tadi malam, katanya dia lagi banyak kerjaan gitu guys ya. Dia belum kelar, ya udah deh, jadi minggu depan gak. Oke, so nanti kita lanjut. Oke guys, gue udah nyampe guys di peak 2 ya, ini pokoknya peak 2 deh ya. And then ini di depan gue ya guys, orang tuh guys rame lah, ada mobil apa ya, pokoknya rame di situ, bener-bener sport car, ada sport car, ada apa. Kalau tipe gue gak tau car apa guys ya. Oke, jadi intinya guys ya, gue lagi nunggu, intinya gue ini lagi nunggu si Stefan, tapi gue gak tau itu tipe. Kuningnya agak beda ya, Stefan kalau gak salah kuningnya itu agak kencereng gitu ya, dia gue gak tau guys, soalnya disitu rame banget ya. Kayak sepertinya sih pada belum datang semua gitu guys. Oke guys, jadi gue mau nunggu dia dan gue keep telepon dia guys, dari tadi dia gak angkat telepon gue. Parmen, oke guys. A few moments later. Oke guys, ini mobilnya si Steph ya guys, si Stefan ya. Ya, sekarang gue bakal kita oke okay, jadi kita bakal berkomunikasi pakai Discord gitu. Tapi Discordnya harus dinyalain, dan kita harus mendengar salah satu beberapa orang yang kayak memimpin gitu guys, biar kagak nyasar atau gimana, rame-rame gitu deh. Ini totalnya kalau nggak salah 50-an ya, tapi grupnya ada 150 lebih. Tapi hari ini yang enjoy lumayan rame sih, lumayan lah gila men ya, 50-an sampai 60-an nih, pokoknya mantap. Ya, yang tadi mau misi Steph, yang tadi yang Ores mau misi Yvonne. Itu doang yang gue kenal, yang lain gue gak kenal guys. Tapi gue denger-denger ada Doni sama
Johnny apa gue lupa, pokoknya yang Sultan itu loh guys ya, dia juga datang tapi gue nggak tahu dia yang mana gitu. Oke nanti kita lanjut. Oh, sorry guys, ini ada suara di Discordnya guys. Oke nanti kita lanjut guys. Sup guys, gue udah nyampe nih, ada Neta, ada Michelle. Kalian masih ingat gak sih? Masih ingat gak? Nih, fals itu. Wih, nih. Jadi kalau kalian yang pada dulu dramanya, dramanya ini masih under X. Sekarang umur berapa kamu? 18 guys, jadi aman. Jadi kalian jangan kayak tek kucing ya guys. Ya ini mobilnya si iPhone, ini pacar Michelle. Ini paling jujur paling keren ya, gue gak bohong. Itunya udah ke atas guys ya. Ini mobil apa namanya? McLaren Underforce. Ini keren-keren banget, warna orange. Kamu suka orange gak sih? Suka semua warna ya. Oh ya, ini pas banget guys, pas banget. Ya, jadi sekarang kita mau jalan-jalan nanti kemana sih rencananya? Pik 2 terus Serpong ya. Terus balik lagi ke sini ya. Ya. Jadi bagi kalian yang mau punya mobil sport, ikutan aja di bisa NC ikutan. Car Club. Iya benar, bisa-bisa. Namanya DNC ya. DNC. Iya, DNC. Oh, Instagram-nya. Nih guys, gua dapat apa namanya ini, isinya ada apa aja? Goodie bag, ada kayak keychain-nya. Banyak deh pokoknya. Ada voucher-voucher juga. Ada voucher juga ya. Tapi ya pokoknya kalian ada nih, kalau kalian ada Instagram nih, follow ini namanya. Dari Nike The Vice Cycle, keren ya, kiru ya guys. Pokoknya nanti gue bakal kasih Instagramnya, kalian harus follow kalau kalian mau lebih ngerti daripada mobil. Gue sih gak ngerti, makanya gue follow dia. Oke, gue sambil nunggu yang lain ya. Jadi kita lanjut. Ini mantap juga nih mobilnya. Hai. Ini mobil yang ini ya? Tapi kamu ya? Halo Judo, salam kenal Judo. Judo, hai, halo. Oh iya, ini keren ya. Gila, oh ini nah, sorry. Ini mobil seri apa sih? Cayman bro. Cayman ya? Yeah. Cool, cool, keren. Just amazing man. Mantap, mantap, mantap. Jadi tertarik ingin konten juga? Iya dong, harus nih. Oke, jadi sebelah ini habis sama ya? Oh, habis sama. Ini habis sama. Habis sama. Tapi ini body kitnya kurang, ini ada full body kitnya sih. Mantap, mantap. Ini sebelah gue ada MRC. Sebelah gue apa nih? Oh, BMW ya. Halo guys. Halo, 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 halo guys. Halo semuanya. Halo semua, semuanya. Ih, mantap. Ini keren juga nih. Di sini BMW. Ini sorry punya kamu. Ini punya ini. Punya kamu. Ya. BMW seri berapa ya? Dia seri ini Z4 ya. Oh, wow, gila keren, men. Ini pintunya dari sana apa diubah? Di custom, bro. Di custom. Iya, benar. Keren ya? Keren ya. Keren, 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 keren. Hampir kayak yang ini ya. Iya. Tapi dipikirin sih. Sultan. Amin. Sultan. Ini Doni yang kasih si Arab 1M. Siap. Mantap dia. Dari jam berapa di sini? Enggak, gua ikutan dari belakang. Oh, dari belakang. Dari belakang ya, dari belakang ya. Gua Judo Twins. Siap, siap. Channel YouTube-nya apa nih? Judo Twins. Apa? Judo Twins. Oke, khusus otomotif juga ya? Enggak. Di gaming. Ngepreng-ngepreng kenalan sama cewek. Sosial eksperimen. Yo. Padep. Ini apa namanya subscribernya cepet naik nih kalau katanya kayak gini. LOL. Proses 1M. Siap. Ini udah 1M ya? Udah apa? Mau 2M ya? YouTube ya? Bukan, baru 1,2M. Oh, bentar lagi lah. Bentar lagi lah. Mudah-mudahan tahun sekarang 2M. Amin. Thank you, Don. Siap. Ini guys, jadi aduh, ini apa kok? Kok kenapa? Abis ini, bro, di orang enggak bayar. Abis gini sama orang enggak bayar, bro. Oh gitu, jadi diusir. Diusir. Oh dia usir. Ya. Oke, okay. Jadi ini nomornya guys 17 sen. Harganya 17 sen. Ini 17 M ini nanti baik cewek. Apa bes kan dibayar kan bukan pintu sih. Oh anjing. Oke. Okay. Ayo para lu semalam bro di hotel ini. Kenapa? Semalam bro di. Ini. Harganya ya. Yang satu bedroom ini. Ya. 1 juta kan. 1 juta. Sultan guys, ini orang kaya duduknya di lantai, dia gak pusing guys. Enggak bro, ini kan diusir karena bayar. Ini bahasa kali, anjing, kenapa? Oh dingin kali bahasa.
Oke okay, guys, jadi dia kagak bayar. Aku ini guys main dengan bini terus gak ada uang diusir. Berapa cewek sih? Dua sih bro. Oh tuh, berarti jadi dia minta. Oh. Tapi aku bayar. What? Dia minta itu 5.000. Aku kasih 100.000 dia marah bro. Anjing. Memang kemurahan ya. Harga Jakarta berapa sih bro? Itu murah. Jakarta gue sih nggak tahu. Cuman yang gue dengar harganya 5-10. 5-10 juta. Kalau cakep ya. Cakep montok gitu. Berarti tadi ini 5-10 juta ini gak seberapa cantik ya? Enggak, gak seberapa. Lu dapat dari mana bro? Micet. Oh micet. Micet bro. Micet. Oke. Andi yang beritahu. Andi siapa? Andi Sugar yang kasih. Dasar monyet bau kadal pintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet. Oh emang ada? Ada dia, di mana? Ada di Haimuru. Namanya Sibu Satu. Nggak dia aplikasi? Oh nggak, aplikasi. Jadi lu harus nyari mami papinya untuk telepon. Seribu satu. Klub Indo? Iya benar. Oh. Jadi dia nggak ada orang Indo. Campur ada orang bule. Veteran namanya. Nah, itu 3 jutaan. Itu 6 lah, 7 lah. 7. Wow. 7. Tapi itu GG. Boleh ya bro? Boleh. Ini buka nggak BPKM? Besok buka. Kan sekarang hari Minggu sekarang. Hari Minggu dia harus cuci. Dia cuci ya, Minggu. Jadi dia hari Senin kerja lagi dia. Nah cleaner? Iya. Berarti Jakarta itu mantap banget bersih, ya? Bersih, masih bersih. Bersih banget SOP-nya ya? Makanya gila sih Jakarta bro. Ini parah sih Andi. Kasih micat gini parah bro. Steph, lu berapa hari di Jakarta? Ini hari ke-13. Hari 13, oh iya. Dia ya. Habis apa tuh dipijit Mas Chris ya? Chris Leo. Iya, Chris Leo. Gimana sih rasanya? Enak sih. Ya kalau kamu sakit tulang, ngefek. Benar ngefek. Kalau kamu sakit saraf, ngefek kan dia memang bukan ahli saraf. Bukan ahli saraf. Cuma ahli tulang. Dia ahli tulang. Karena aku mungkin kebanyakan micet bro. Oh iya. Ini kan lu sehari biasa berapa kali sih? Sehari? 9 bro. 9? Lu curotnya? 9 kali. Baik. Kadang aku kalau enggak. Serius. Harus jawab serius? Ya 9 kali bro. 9 kali? Iya. Tapi itu dari pagi sampai siang? Enggak mungkin. Jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Oh itu benar-benar bisa 9. Ya. Tapi beda cewek kan. Satu cewek bro. Kok lu bisa ya? Bisa kan. Lu nggak ngerasa boring atau gimana? Emang apa sih nggak boleh? Ya kan sehari ganti, besok ganti lagi. Oh jadi gue mau nanya fetish lu apa sih? Kenapa lu bisa sampai? Fetishku itu paling suka kalau dia pakai baju SMA bro. Bisa. Artinya apa ya? Apa sih artinya? Gue lupa yang di bawah. Uniform. Ya uniform. Jadi itu dong. Apa tuh namanya? Kalau cowok disebut apa namanya? Goblok. Kita cari yang apa yang di bawah umur apa ya? Oh. Pedo. Ya, tapi kan aku enggak pedo yang 17-an. Oh, 17-an. Ya, hampir. Kalau yang terlalu kecil 12-14 enggak suka. No, jangan. Masih kecil. Sama belum punya KTP, bro. Oh iya, bro. Oh, 17 sudah ada. KTP itu kan kartu tanda. Oh. Jadi KTP itu kalau tadi punya KTP boleh gini. Oh jadi kemarin kamu hajar yang cewek tersebut yang kira-kira 17-18 umurnya ya? Iya 17-18 lah. Kamu hajar 9 kali? Aku hajar 9 kali. Kamu pakai apa enggak? Pakai. Hey dong. Es bro. Oh iya. Bilangin kan sama ini kan kalau kita boleh, main sama boleh. Cewek nakal loh pakai. Oh jadi kamu ngerasa dia nakal? Yang nggak nakal pun harus pakai. Harus hamil. Oh benar. Ntar kalau hamil, apalagi dia sultan ya, ya benar. Kalau hamil lu ditanggung lu. Oh iya benar. Oh, nikahnya mau tuh. Jadi itu kasih apa masukan buat yang nonton. Boleh begitu tapi harus pakai. Oke. Okay. Dia kan suka lihat. Iya. Oh, enak nih. Apa gua yang no VPN cuy. Nah, itu sih gila men. Mau kan? Pasti coba. Padahal bro, kalau cewek itu di dalam itu pakai. Oh iya. Ya kan? Iya benar. Tapi itu sebenarnya enggak bagus. Oh, enggak bagus. Cuma sebenarnya main bokep enggak masalah ya. Enggak masalah. Kan ini memang cari duit. Tapi kalau buat kita enggak. Aku pengen sih sama pemain kayak Mario Sawa. Kamu Mario Jawa kalau aku yang dulu ya. Yang dulu. Sekarang yang masih muda. Kalau sekarang kan
ada agak aneh ya. MILF sukanya ya. Andi. Oh si Andi suka. Oh iya benar si Andi suka dia tipe MILF yang ada kayak yang stepmom gitu ya. Pokoknya 40 plus plus lah. 40 plus plus umurnya ya. Andi dia suka yang kalau main tuh sebelum main kayak di sayang-sayang kayak, "Nah, kamu udah ngapain gitu loh." Oh, berarti kayak fetish begitu. Fetishnya tuh kayak disayang-sayang dulu kayak kasih sayang, kurang kasih sayang kata enggak? Ya benar kan tadi. Ya. Makan di tulang dulu. Ya. Jadi kita sekarang lagi nunggu itu ceweknya dalam apa? Lagi ngambek, Bro. Iya, dia lagi udah baikan baru-baru masuk. Wah. Enggak, kalau kita udah bayar 50.000 masuk. Oh, karena aku ego cepet tadi. Maka dia, Bro. What the fuck? Dia minta 150 ya. Cuma beda gue bantu ya. Enggak, dia minta 500. Oh, dia minta 500. Masih cepet. Beda jauh dong. Oh iya, gitu. Beda jauh lah enggak boleh. Ya katanya Andi sih kayak gitu cara nawar kan Andi sama tuh boleh, oh, boleh gitu boleh, katanya kalau mau tawar tuh tawar 100% bro goblok berarti yang bener gimana kalau aku nggak tahu nih orang Jakarta nih nawar gimana bro nggak boleh nawar sebenarnya kalau mau 500 kasih 1 juta sebenarnya mulai nawar tapi lu bisa main 2 kali kita pinter sistem pinter jadi gini oke nggak mau nawar tapi lu kasih gua 2 kali main iya benar itu ya pertama pas lu hajar nih lu ngomong baik-baik lu bikin dia senang. Oh. Kayak PHP dia, lu mau kasih dia apa kek, bohong-bohongan. Lu aja lagi coy. Seneng lu. Gua orangnya belak-belakan. Waduh, sayang. Aku suka-suka kayak terlalu apa, PHP-PHP cewek gitu. Oh gitu ya. Kalau sukanya gini, aku sange, keluar, pulang dulu. Waduh, salah. Oh salah tuh? Salah. Lu harus bikin dia senang, lu bisa bikin dia nginep. Kalau lu nginep, lu bisa main 9 kali secara free. Cuma bayar PHP. Serius, bisa. Kayak teman gue ini. Iya, kayak oh, ini kena kasus sih, Bro. Kena kasus. Kasus saya apa? Tuh, ada sih namanya. Si Tela. Ya, si Tela. Di chat tuh. Di IG DM. Dibales. Terus suruh datang ke sini. Nah, di Jakarta. Jakarta. Suruh datang. Gini kan, main. Kata teman gue tuh 5 kali ya? 3 kali lah. 3 kali. Sehari. Tapi kesalahannya si T ini enggak minta uang. Oh, di depan enggak minta uang. Terus setelah gini 3 kali besoknya ditagih 8 juta. What? Dia enggak bayar. Bagus dong. Kan enggak salah, Bro. Bagus. Bayar ya. Kamu bayar? Bayar. 2 juta. Kasih 2 juta. Oh. Lu enggak salah. Masuk. Kecuali dari awal. Dia bilang gini, "Gila lu, gua cewek apaan lu pakai 3 kali 2 juta." Emang kira memangnya negara gitu. Ya emang enggak lah gitu, Cok. Emang benar. Emang benar enggak salah. Jadi enggak salah. Kamu enggak salah. Jadi intinya lu jadi gimana, Bro? Cara lu bagus. Gua bagus. Itu oke okay ya, jadi. Itu oke. Okay. DM dulu. Ya. Jadi enggak tahu ya. Pokoknya kalau dia belum ngomong dari awal, ya salah cewek. Oh, berarti lu enggak kalah, Bro. Ya. Lu untung 2 kali. Jadi kita perlu memintarkan cewek yang melihat video lu ini. Iya, bahaya, Bro. Enggak apa-apa, biar ini aja salah. Oh, biasa tadi ya. Ya. Jadi gini, guys. Kalau kalian jual ya, ngomong di depan. Ngomong di depan. Kalau kalian muka Anda kelihatan baik-baik, ya bilang enggak. Lu tahu kenapa sih? Cewek itu butuh cowok butuh cewek. Oh. Walaupun sorry ya, misalnya cewek itu jual diri, dia juga butuh terong. Pasti apalagi pasti. Main sendiri kan gak enak. Iya gak enak, jadi dia itu gue mikir dia kayaknya lagi ada masalah, butuh duit. Makanya dia sengaja, tapi dia salah. Guys, misalnya sorry ya buat cewek yang begitu, lo harus ngomong dulu. Guys, jadi penting sama-sama enak ngomong di depan. Berapa harganya, gak usah malu daripada di belakang hancur kan kayak gini. Iya bener. Jadi dia, jadi mukanya di foto yang buka di apa, di publishin. Ini cowok brengsek katanya enggak bayar-bayar. Coba dicoba dipublishin muka dia, ada enggak yang pernah ketemu sama ini? Ya gila. Oke. Ya gila. Ini buat cewek, gua enggak tahu siapa ya. Yang namanya Tek. Bukan sat. Gua capek maksat di situ. Oke, jadi ceweknya lagi dalam ya. Dikunci di kamar. Kebetulan tadi aku bisikin suruh terjun payung. Hilang ceweknya. Oke. Jadi hari ini lu bakal telepon berapa cewek? Ya, tiga. Tiga cewek. Lu udah bayar belum? Udah apa? Udah bayar DP dulu belum? Bayar DP? Enggak sih, Bro. Enggak. Aku suka COD.
COD. Nah gini, aku sistemnya itu suka COD. Kalau kalau enggak COD aku cancel. Oh gitu. Nih, ya udah misalnya nih datang nih jelek. Wuh. Aku enggak gila sih ngomongnya ya gini. Sorry. Iya. Enggak cocok. Cocok. Maksud ibu. Oh gitu. Oh ya enggak apa-apa kok. Tapi ada yang marah biasanya. Iya. Gila maksud ibu uang cancel 2 juta loh. Gila apa dia? Gila. Uang cancel 2 juta belum gini aja 2 juta, Bro. Iya. Tiga kali cancel. Tapi yang cancel ceweknya. Oh. Oke. Okay. Oh, ini yang kecil, Bro. Ngawur. Punya lu kecil. Salah, Bro. Ngawur. Udah tunjukin. Gini. Lu jujur. Ukuran berapa? Waduh. Nggak jujur. Udah jujur lah. Nggak, lu pakai masker orang nggak tahu siapa. Iya. Waduh, jangan dulu. Jalan ngomong. Jujur. Stepan aja enggak mau. 7 cm, Bro. Ngawur. Ngawur. 7 cm, Bro. Jujur, kalau punya lu berapa ukurannya? Jujur. Punya aku? Ya, jujur. Aku dulu pernah pakai senti ini ya, 13,5 kalau 14. 13,5 atau 14. Iya. Kalau diameter gede? Diameter ya wajar lah seginian, Bro. Kalau lu lagi begini, begini apa pas begini dong? Kalo enggak, aku segini. Masa? Oh, kalau aku pas genggaman. Okay. Enggak sampai gini, Bro. Oh, enggak sampai. Oke, okay, siap. Jadi tapi banyak yang bilang punya aku enak. Oke. Enak, yang penting enak. Atos. Oh, keras. Jadi enggak bisa kayak lu dalam tuh kayak iya. Oh, enggak tumpul gitu loh, Bro. Berarti kayu ya, kayu. Kayu. Oh, kayak orang kalau pakai Viagra 2, aku tanpa Viagra udah keras. Anjay. Jadi ngalahin orang-orang yang 20 cm tapi letoy, tahu kan? Masuk ngek. Ya kayak si bule-bule gitu tapi lembek. Letoy. Gini. Oke, masuk jadi kayak belum dilihat lagi. Menyolok sistemnya gimana? Kalau gue enggak panjang tapi besar. Kalau 7 cm. Ngawur coba dicek dah. Nah, 7 cm. 7 cm, panjangnya tapi dia gede. Maksud dia. Iya. Kalau panjangnya enggak pernah ukur. Enggak pernah ukur. Oke, tapi maybe 10 lah. Tapi kalau semua cewek bilang ya. Gitu loh, tapi cewek enggak. Iya, sampai keluar. Oke. Oh, siapa? Aneh. Ya cuma sebenernya aja si C gila lo. Ya deh, intinya lo sama si Stephen masih menang Stephen dong. Iya. Masih menang Stephen, jujur ya. Ya gak apa-apa. Okay. Jadi intinya obrolan kali ini tentang cara seks education. Tapi yang penting bener-bener 9 kali, gak bohong. Iya bener, Bro. Mantap, gue bangga sama lo. Gue paling lamanya, paling banyak 6. 10-6, 10 pagi sampai 6 malam. Anjing. 6 malam itu udah keluar kayak gini loh. Crut. Gak ada airnya, Bro. Oh iya, benar. Gue pernah. Perut, tapi sakit ini. Bener. Kaki sakit. Bener. Jadi jalan kamar mandi itu kayak mau lumpuh gitu loh. Oke. Lu suka gak sih di beach? Itu masih 18 tahun. Oh, 18. Lu oke. Jadi 11 tahun lalu. Ini kasih gue. Pertama kali lu ngesek umur berapa? Ini ya si Riz. Di gua diperkosa. Percaya ke gua. Hilang. Serius. Sumpah mati. Enggak bohong. Serius. Jadi diperkosa sama siapa? Gua mau tahu. Wait a minute. Oh, sama teman lah. Yang penting teman. Teman. Oh, cewek baik-baik. Cewek baik intinya kan. Intinya baik-baik, tapi dia salah jalan. Oh, sekarang salah jalan. Oh, dulu salah jalan. Kan udah baik. Sekarang udah baik. Yang penting orang Surabaya juga intinya kan. Jawa Timur. Oh, gua enggak ngerti. Dekat Surabaya. Oh, yang penting maksudnya ya, cewek yang satu Jawa Timur. Yang penting bukan cewek murahan intinya. Bukan cewek bayaran, bukan cewek apapun. Oh, cewek normal. Cewek normal. Kayak kita. Mukanya cute. Oh gitu, tapi dia pokoknya lo, soalnya maybe udah sange dia sama lo kali, maybe ya. Dia dari kecil dididik untuk anjingnya. Bang, nama siapa? Nggak tahu karena dia, masa aku umur 19 tuh, Bro. Berapa? Dia aku 19. Oh, dia umur 13. Nggak, angin, berapa? 13, Bro. 13 sudah hilang. Gua diginiin, buka-buka gitu. Terus aku kan takut gini-gini. Dulu ya, Pak? Dulu, semua oh, nih. Oh nggak, 19 berarti lu kuliah apa SMA? Semester 2. Kuliah doang, berarti. Berarti masih menang gue. Dia masih SMP 3. Ingat gue, SMP 3. Penjaga gue SMA 1. Jadi aku kuliah baru hilang penjaga. Bajaga. Tapi untungnya gak sama Londe sih. Wah, ya sama ya. Cewek yang diperkosa masih kecil itu ya, cuma bener. Kan malu, Bro. Gak usah malu. Kita udah gede tapi diperkosa gitu loh. Benar juga sih. Tapi ini jadi aku masukin ke itunya dia kan. Enak gak sih? Jujur pertama. Enak banget. Jadi 5 kali masuk udah. Lu masukin? Dia nyuruh. Tapi sampai sekarang enggak isi. Ada kontak sama sekali, enggak ada. Tapi dia enggak isi ya. Apa? Enggak isi kali. Gua enggak keluar, Bro. Ah, lu enggak keluar. Masuk 5 kali itu mah keluar. Kan enggak ada kondom. Iya. Gua copot lagi. Oh. Takut. Oke.
karir. Lu masih ngerti ya, masih ngerti ya kayak. Kan suka liat bokep. Oh. Dari kecil kan liat bokep, ya, bro. Ya. Si Steph, lu lebih suka bokep bule apa Asia? Jujur ya? Ya jujur. Indonesia banget, Indonesia. Indo? Indo. Indo? Aku masuk ke Indo. Kalau gue Jepang, lu Indo. Dulu awal-awal Jepang. Lama-lama Indo. Enggak, hentai dulu, anim. Anime. Anime masih lu, SMP kan suka lu hentai. Lu kalau anime bisa gini. Kan SMP, bro, suka zaman-zaman anim. Oh iya. Iya. SMP, Jav. Kadang suka bule, terus pindah ke Indo. Anjing. Indo lebih bisa. Enggak, lebih keren gitu loh. Kayak nyarinya. Fantasinya kayak asli. Nyarinya kayak real. Jarang gitu loh. Kayak real. Kayak real. Oh, iya. Oke. Okay. Bagi yang kena apa? Ini apa? Skandal-skandal. Seru itu, bro. Jadi ini gue mau nanya, buat lu ada gak sih masukan buat yang nonton? Yang positif. Maksudnya kayak motivasi. Ya oke nih. Lu kan sultan. Gue mau tau. Enggak lah, sultan. Nah, ini aku mau kasih masukan. Edukasi ya. Ya edukasi yang pokoknya selama kalau Anda edukasinya apa nih? Yang ngesek apa yang buat seks kan? Oh, seks dulu ya. Habis itu baru kekayaan. Pokoknya intinya kalau kalian pakai kalau belum ketemu apa daging ketemu karet itu enggak dia main nyentot tuh. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau daging ketemu daging enggak boleh. Enggak boleh. Wait a minute. Yang penting harus pakai balon. Pakai balon. Oh, boy, siap. Kalau yang motivasi ya ada sih, bro. Apa? Ya keep sex aja. Oke. Okay. Keep sex for life. Kalau yang negatifnya apa? Apa yang negatifnya? Oh, apa? Satu. Apa? Jangan perkosa cewek. Benar. Udah gitu aja. Enggak boleh. Lebih nanya dulu ya. Nanya dulu. Kalau enggak mau jangan perkosa cewek, jangan mukul cewek. Udah, itu positifnya lah. Oke. Okay, walaupun itu walaupun dia lonte dia apa, jangan dipukulin lah, bro. Jangan dipukulin. Jangan. Pokoknya main-main tangan ya. Jangan sampai dulu aku mau hampir memukul cewek tapi aku pukul ini, bro. Oh, pecah ini, bro. Bagus. Ya, ini gue yang pecah, bro. Enggak apa-apa yang dapat ceweknya pecah. Benar. Benar kan? Ya, pokoknya kalau emosi ya tahan. Udah antem lah ini apa ya, yang buat penting barang. Yang penting barang. Oke, okay, jadi cowok kan tenaganya kuat, bro. Ya, pokoknya video sampai sini dulu. Kalau kalian mau motivasi gimana sih biar tambah kaya atau sultan, ya bisa ke channelnya si siapa nih? Channel sini si Residen Surabaya. Nih, gaji di Surabaya guys, pokoknya. Ini bajunya, bro. Ini bajunya. Oke. CRS ya guys ya, yang kayak di mobil itu pokoknya yang belum kenal si Steph bisa follow Instagramnya pokoknya di sini. Yang Stephen belum kenal. Dude. Ya, soalnya kenapa? Dia sering kasih giveaway. Giveaway paling kecil berapa? 1 juta kan? Ya. Paling kecil. Gopay lah, gopay. Enggak. Satu dia lagi naik daun guys ya. Paling kecil 1 juta. 1 juta banget. Nah. Paling gede ya, guys. Koi-koinya paling gede 10 juta. Gua enggak bohong. Pokoknya kalian mampir ke channel dia intinya. Dan ya, gua cuma bilang see you next video guys. Gua sekarang lagi mau nunggu cewek. Bentar lagi cewek berapa orang datang? Oh. Berapa orang datang? 3 kan. 3. Jadi kita hajar tiga-tiganya. Anak FTV, FHM, Playboy. Ya. Oke, okay, sip. Jadi pasti kita bertiga ya. Pas. Jadi kita bakal main berenam di sini tapi tanpa kita siksam, bro. Siksam. Siksam. Oke. Okay. Cool, man. Oke, okay, see you guys.